Assalamualaikum, salam sejahtera. Pemain ke-12, saya Amin Fuad. Kini kembali untuk membincangkan topik-topik hangat, topik-topik panas. Hari ini saya bersama kembali dengan geng-geng saya, Izzy Nazri, Jufri Juki dan Amir Arafat. Tapi yang membezakan hari ini adalah kita ada seorang belakang tabir lah, pemain ke-12, Khalid Shahzada. So first time hari ini kita paksa muka dia keluar supaya kalau kena kecam, dia akan kena sekali. Dia tak akan terlepas. So, title tajuk-tajuk maut tu dia lah tu. So hari ni kita nak, macam aku cakap tadi, kita nak bincang benda-benda panas. Hari ni kita nak bincang ejen dan Mak Yo. Benda-benda ejen ni sebenarnya Amir ada pengalaman sikit jadi ejen dulu. Ya, yeah, Mat? Bukan jadi ejen. Salah tu, Min. Oh, tak sempat jadi. Tak sempat jadi, ya? Time tu tahun 2014, tak silap aku, 2014-2015 tu, itu terakhir sesi pengambilan, players agent punya exam. Selepas okay. tu dia disband, first April 2015 tu, dia disband dan dia jadikan perkataan sekarang intermediaries. Oh, so kiranya kau tiru pun kau fail, eh? tapi walaupun tiru, highest mark dalam antara ramai-ramai tu. Yang fail. Tiga Mak Saleh dalam tu. Okay. Yang fail, tapi aku highest mark. Okay, kita masuk cerita terus lah. Aku cerita macam mana kronologi dia, macam mana jalan je, nanti aku tanya pendapat korang. Okay. Mak Yo hari tu ada keluarkan kenyataan, dia kata dia dakwa ejen hilang. Dia kata dia cuba hubungi ejen dia nak bincang, nak minta nasihat untuk bantu dia lah. Tapi tak ada jawapan. Dia kata sebab Liga Thai pun nak potong gaji katanya. So dia perlukan bantuan ejen dia. So bila dah jadi macam ni, senyap dia apa, tiba-tiba ejen dia keluarkan kenyataan. Dia kata keluarkan kenyataan media juga. Dia cakap nama dia Abdul Halim, tak salah aku. Dia pengarah urusan offside. Dia kata dia tampil dan mengatakan bahawa beliau memilih untuk berdiam diri sebab ada masalah dengan ejen lain. Lepas tu dia cakap lagi, dia kata Mak Yo ni sebenarnya dah sign kontrak dengan ejen dekat Thailand, dia kata. So sekarang ni dengan ejen Thailand tu nama Pro24 tak salah aku, and dia kata sekarang ni dia berdiam diri sebab ada masalah between maksudnya kiranya Mak Yo dah sign dengan dua ejen. Dia kata, so dia kata sehingga hari ini dia kata Bangkok Glass tak bayar agent fee dekat dia. So benda kes ni sebenarnya tergantung ke macam mana, aku tak tahu. So Izzy, macam mana Izzy? Kau tengok kes ni, lepas kau tengok kenyataan Mak Yo, lepas tu agent dia sendiri keluarkan kenyataan. Okay, kalau tengok kat sini memang ada berlaku sedikit pertindihan maklumat lah antara pihak pemain dan juga pihak agent. Aku nak mulakan dengan pihak Mak Yo dulu. Ada dua point kat sini yang aku rasa, yang aku cuba nak cari maklumat tu tapi macam aku tak jumpa, ataupun mungkin korang yang jumpa. Aku terfikir kalau dia bermain di luar tapi dia sign, apa motif dia sign untuk dua agent? Yang itu aku tak dapat clear picture, sebab yang bawa dia tu adalah pihak offside ke Bangkok Glass. Okay, dia dah sampai ke Bangkok Glass baru dia sign dengan Pro24 kalau tak salah aku. Jadi aku keliru sikit, kenapa, apa motif yang dia sign sampai dua ejen ni? Memang pemain bola kena sign dua ejen ke, ataupun sign dua ejen tu adalah benda yang normal dalam sukan bola sepak bila seseorang pemain itu bermain di luar negara. Yang itu aku tak berapa nak clear sangat. Untuk pihak Mak Yo. Kemudian okey. Yang offside pula tu, dia aku baca yang dia macam dah sampai satu tahap dah merajuk dengan Mak Yo, macam tak nak bercakap lah dengan Mak Yo. Maksudnya dia malah nak layan lah pasal hal dia dengan persatuan FA Thailand pun tak selesai lagi. Lepas tu nak layan pasal kes Mak Yo lagi. Jadi dia memilih untuk berdiam diri. Okay. Untuk Pro24 pula juga ambil inisiatif untuk tidak bercakap dengan Mak Yo sendiri, kan? Sebab katanya Mak Yo ni tidak boleh dipercayai, tidak jujur katanya. Aku pun tak tahulah part mana yang tak jujur. Sebab tu aku kata, kita tak tahu mana satu yang bercakap benar sekarang ni. Tu aku confused dan aku pelik bila Mak Yo sign dua agent. Okay, aku sambung sikit kronologi ni.
basically Pro 24 ni Thailand dia buat aduan lah terhadap terhadap Mak Yu, and then Abdul Halim kata dia nak bincang dengan Pro 24 tapi dia kata Pro 24 tetap nak ambil tindakan, which is dia orang punya right lah untuk ambil tindakan. And then Mak Yu ada cakap, dia kata Abdul Halim sebenarnya bohong. Dia kata dia teruskan keluarkan kenyataan, dia cakap dia Abdul Halim sendiri yang kata kata tak apa, yang dia dah, walaupun dia dah sign Pro 24, dia boleh sign lagi dengan bank dengan dia lah. Maksudnya dia dah sign dengan Pro 24, lepas tu baru dia sign dengan offside ni, yang dia kata, yang dia claim kata Abdul Halim ni kata tak apa, boleh selesai benda tu. Ini yang aku dapat lah, info yang aku dapat. Ya. Lepas tu Mak Yu tambah, dia kata Abdul Halim memang tahu benda ni dan sebenarnya beri jaminan tiada masalah untuk sign dengan beliau. Dia kata Abdul Halim tu lah, dia kata basically dia kata offside tu lah. And then Mak Yu cakap lagi, dia kata Abdul Halim sebenarnya bohong lagi, dia kata sebenarnya dah bayar agent fee tu dah dapat dah dekat offside. Tu yang dia tak puas hati. And then Pro 24 Sports kata Mak Yu tak jujur, macam Izzy cakap tadi, tak jujur dan suruh polis Thai halang beliau keluar daripada negara tu. Daripada maknanya dia tak bagi Mak Yu keluar daripada negara Thai lah. Okay, kita tengok kronologi macam ni, Ju. Actually sebenarnya siapa yang bercakap benar eh? Ataupun dua-dua bohong eh? Okay, yang kefahaman aku, dia memang macam complicated juga. Aku sebenarnya okay. Aku macam lebih kurang macam Izzy, tak berapa faham actually siapa yang eksklusif. Yang aku daripada ringkasan yang aku faham actually adalah dua ejen ni adalah perkara biasa yang aku baca dalam banyak dalam artikel-artikel, di mana sebab satu ejen, apa jadi kat Mak Yu ni, first ejen dia ni tak dapat deal direct dengan klub yang dia join sekarang. So tapi dia dah bersama dengan ejen tu dulu. Itu yang kefahaman aku. So bila dia jumpa lagi satu ejen ni, di mana ejen ni ada direct deal dengan klub tu, dan menjadi masalah, bukan menjadi masalah, sebenarnya miscommunication dan player tu sendiri patut tahu apa ni terma dan syarat dalam kontrak tu. Dan klub yang dapat deal direct untuk klub yang dia bermain sekarang ni ada exclusivity pula. Dia ada buat strict yang mana dia nak exclusive deal. So bila ada exclusive deal ni yang menjadikan masalah untuk Mak Yu kat sini. Bila dia dah sign dua, so bila yang ada exclusivity ni, dia lah company ni lah yang nak saman sebab dia dah ada eksklusif. Dia letak sebab yang normally yang dekat Malaysia ni pula dia open punya ni. So normally agent-agent ni dia macam yang aku baca lah, dia cakap dia tak ada masalah sebab kadang-kadang agent lain tolong carikan kelab untuk dia bermain tu tak ada masalah. Tapi cuma dia jadi masalah dekat Mak Yu punya case ni sebab yang kelab nombor 2 tu dia cakap dia nak eksklusiviti tu. Kelab nombor 2 maksudnya? Dia dah langgar, kelab nombor 2 tu yang kelab Thailand tu. Kelab agent-agent. Sorry. The agent Thailand tu lah. Yes. Pro 24. Correct. So, correct. Bermakna dekat sini sorry. So, dekat sini aku rasa communication tu sangat penting lah. Di mana sebenarnya kena baca terma dan syarat. Maknanya kalau at first place, kalau tak nak jadi benda ni terlalu panjang, sebenarnya dia kena baca kontrak tu. Kalau dia rasa tak ada win-win situation macam ni, dia tak patut sign kontrak macam tu lah. Sebab masalah utama dengan Mak Yu ni, dia sign kontrak dua-dua. So legally, kontrak ni sebab aku baca juga FIFA ataupun FAM, dia tak boleh masuk campur sangat. Sebab bila jatuh pasal agent ni, dia akan kena ikut TNC apa yang dia dah sign. So apa, kalau tanya aku technically apa yang club agent dari Thailand ni buat adalah benda yang betul. Sebab Mak Yu dah melanggar certain contract dalam terms and condition kat dalam tu, sebab tu dia apa ni proceed dengan legal punya action lah. Okay, and then bersambung lagi, dia kata dia nak ajar Mak Yu, apa Thai punya agent ni dia nak ajar. Betul. Mak Yu apa erti professional kena sebab langgar kontrak. So, Khalid, benda biasa ke ada dua agent ni sebenarnya dekat rantau kita, dekat ASEAN? Ataupun sebenarnya kat Europe macam mana? Kalau kat Europe, sebab Europe ni dia special sikit kan, dia ada memanggil European Union macam tu, lebih kurang dia orang gabungan lah. So kalau kita tengok macam Jorge Mendes, macam super-super agent yang kita pernah dengar sebelum ni, dia orang walaupun berbeza nationality ke apa, satu agent je. Maknanya Pogba dengan, Pogba siapa punya agent? Rene Mariola. Rayola, yes. Kan?
Mayola kan. So dia orang aku rasa kat sana satu ejen je. Dan ejen tu yang wakil player tu lah. Tapi kalau kat Malaysia ni mungkin sebab dalam kes Mak Yur ni ialah dia bermain dekat luar negeri, bukan dekat dalam negara tempatan kita. So ejen yang dari dalam tu Abdul Rahim nama dia. Abdul Halim. Ya, Abdul Halim ni mewakili dia dalam negara. Dia mungkinlah kefahaman tu. Dia mewakili ah, kan? Betul kan? Dia bawa dan dia pergi deal. Cuba nak deal lah. Pergi deal. Tapi aku rasa tak dapat. Kelab Bangkok. Sekarang ni ada Bangkok apa? Bangkok United. Bangkok Glass. Bangkok Glass kan. Bangkok Glass tu ada pula. Correct. Middleman dia lah. Lebih kurang kan? Ya. Yeah. Betul. Panggil intermediary dia. Intermediary. Yeah. Orang tengah. So aku rasa Pro 24 tu orang tengah untuk Bangkok Glass. Jadi bila Abdul Halim ni deal dengan Pro 24 dan Pro 24 dah Mak Yu dah sign dengan Bangkok Glass semua. Basically aku rasa Abdul Halim ni macam lepas tangan lah. Sebab dia pun aku tak rasa dia base kat sana kan. Dan lagi satu nak cakap ni masalah berulang-ulang lah benda pasal kontrak ni. Betul aku setuju dengan apa Jup cakap tadi tu. Sebab benda ni kalau pasal professionalism ni tadi macam Amin cakap dia percaya mulut kan, dia percaya mulut Abdul Halim lah lebih kurang. Mak Yu percayalah. Kalau dia dengan Abdul Halim tu ada black and white ke ataupun percaya mulut ke mulut ke. Wallahu alam. Dari apa yang kau cakap tadi tu macam dia percaya mulut ke mulut je. Jadi tu pun lagi satu masalah. Ni masalah daripada hari tu yang kita cerita pasal yang player Kedah yang kena buang tu siapa? Jafri Chu kan. Lebih kurang lah dia orang macam benda-benda black and white ni penting satu. Sebab it's legally binding. Kau memang tertakluk pada undang-undang akta yang ada dalam kertas hitam putih tu kan. Jadi kita tak tahulah macam mana benda ni. Aku pun tak tahu nak percaya siapa, tapi kalau betul hitam putih tu tak ada, maknanya Mayu lah. Silap lah sebenarnya. Silap. Okay. Kalau akulah. Okay. Abdul Halim ada cakap, dia kata dia tak adalah biar Mayu keseorangan. Dia kata ada orang wakilkan dia kat sana. Dia kata. Aku tak tahu lah siapa, adik ipar ke, perempuan ke, orang Thai ke, apa aku tak tahu lah. Pasal kat Bangkok tu kita seram lah, takkan laki teman. So, macam tadi kau dah cerita pengalaman kau pergi ambil test dekat FAM, lepas tu kau gagal. Lepas tu lepas ni sekarang dah tak ada, kira under FIFA dah tak ada license apa benda semua. Sekarang ada cara lain. Tapi sebenarnya meh, apa sebenarnya tanggungjawab agent sebenarnya? Okay, basically tak ada beza pun antara agent dengan intermediary sebenarnya. Kalau dulu, sebelum tahun 2015, awal pertengahan 2010 macam tu, FIFA keluarkan, diorang yang keluarkan sebagai center yang mengeluarkan lesen-lesen kepada agent di seluruh dunia. Sebelum habisnya 2015, diorang serahkan kepada setiap FA. Maksudnya kau jadi macam vendor. Macam tu lah, kita nak masuk ke negara tu, bawa transaction dengan player yang bermain di dalam negara tu, kau kena diregister dengan FAM sebagai contoh. Dan benda tu berterusan sampai sekarang. Sekarang dia dah tak ada nama ejen. Apa tugasan sebagai seorang ejen ataupun intermediaries ni, dia basically hal-hal yang berkaitan dengan legal lah. Kebajikan, contract binding, basically macam legal yang mewakili pemain untuk hal kebajikan. Benda tu benda basic. Sebab dia punya requirement, prerequisite untuk kau jadi agent pun tak ada sesuatu yang kau memerlukan ada certain certificate. Melainkan kau sit for the exam. Kalau macam FA England style, yang diperhatikan di seluruh dunia ialah kau ada background check yang tak ada criminal record lah. So basically benda tu sangat mudah sebenarnya untuk kau dapatkan melainkan exam tu lah. Tapi sekarang exam tu dah tak ada. Jadi kau macam kat Malaysia pun ada seorang juga yang boleh dikatakan agak mahir juga. Aku pun tak sempat nak tengok. Cuma itu aku ada tertengok dia punya interview. Mamat ni ialah lawyer. Background dia ialah seorang lawyer.
Dan dia banyak juga bawa banyak apa tu player daripada foreign player lah. Tapi sebenarnya basically dia sama je macam apa yang kita tahu. Di kebajikan transfer players, dia orang pula sekarang FIFA keluarkan club and intermediaries macam yang Easy tadi cakap. Club ada vendor dia orang sendiri yang dia orang declare yang dia orang akan berurusan dengan club ni, dan player dan player dan intermediaries ni. Tapi semua perlu diregisterkan di bawah dengan FM lah, badan governing body yang dalam liga tu. Dalam kes Abdul Halim ni, aku ada tengok semalam daripada dia sendiri cakap, dia sendiri dekat kes untuk Bangkok Glass ni, dia sendiri cakap statement dia, he had signed with other agency first before signing up with me. Itu dia cakap berkenaan dengan Mak Yu. Maksudnya Mak Yu dah sign dulu dengan Pro 24 sebelum dia sign dengan Offside. Jadi integriti cerita ni sebenarnya aku pun tak tahu satu betul atau satu salah. Dan sebenarnya dia sendiri cakap, dia sendiri ada mention yang sebenarnya dia memang tak base di, dia sebenarnya memang tak base di Malaysia. Ada, sebab kita ada baca apa tu daripada tablet-tablet bola kita yang mengatakan dia tak register dengan FM. Dia admit sebab dia based di Singapore. Tetapi urusan ni sekarang dengan Thailand, dia ada agent yang dia kata macam kita gunakan lesen orang yang register di Thailand. Dia gunakan konsep tu. Jadi dia gunakan agent yang based di Thailand untuk seal the deal. Cuma tak tahu adakah agent Thailand tu ialah daripada Pro 24 ataupun agent Thailand tu kenal dengan agent daripada Pro 24 ni. Jadi dia ada redundant punya rantaian lah. Itu biasa terjadi sebenarnya. Cumanya isunya terjadi di sini ialah bila Mak Yu nak call agent dia, rantaian tanggungjawab tu jatuh kepada siapa. Itu persoalan dia. Dan benda ni ke Pro 24 bagi dia merasakan benda ni tak profesional. Kenapa ada pakai di atas lesen. Macam kau tak ada lesen guna atau lesen. Macam itulah kes dia yang aku nampak lah daripada dua-dua side punya story. Okay, sekarang ni, ni information yang aku dapat, informasi yang aku dapat daripada FM. Sekarang ni, dia orang kata sesiapa sahaja boleh jadi ejen. Kau kena tulis surat kepada kepada Jabatan Undang-Undang FM, bayar RM10,000 tahun pertama, tahun kedua bayar RM5,000. So tahun pertama RM10,000, tahun kedua bayar RM5,000. Tiada kursus, hanya interview saja. So basically sesiapa pun boleh jadi ejen. So orang jual goreng pisang goreng pun boleh jadi ejen. Ini apa yang aku dapat . Maknanya apa yang Amir cakap tadi, lawyer lah apa benda, maknanya sebenarnya tak semestinya lawyer. Anyone can be an ejen. Itu yang tak ada test . Memang tak ada test. Hanya tak ada kursus, tak ada test, hanya interview saja. Tak tahu lah. Kau isi form. Kemungkinan form lah. Adakah sekarang ni seorang pemain bola sepak memerlukan ejen? Perlukah kita ada ejen? Ya, untuk modern football sekarang ni aku rasa kita perlu lah. Setiap pemain kena ada ejen lah yang boleh menguruskan hal-hal kontrak dan juga kebajikan diorang as a football player. Terutamanya bila dapat peluang untuk bermain di luar. Bukannya bermain di dalam domestik lah, bermain dekat luar. So bagi aku, keperluan ejen untuk zaman sekarang tu amatlah penting. Since ramai player kita masalah untuk membaca. Bukan baca surat khabar, tapi baca kontrak. Jadi aku rasa keperluan ejen tu penting lah untuk sekarang. Okay. Juf, so Mak Yoh tak salah ke? Mak Yoh salah ni? Dalam benda ni aku rasa Mak Yu dia ada salah. Mak Yu, oh Mak Yu memang salah. Nyanyi sikit. Tak, okey lah macam aku cakap lah. Sebab benda ni adalah macam aku cakap lah, bila satu negotiation dua-dua pihak tu kena clear. Mak Yu yang paling penting macam Khalid cakap, dia kena tahu apa yang dia sign hitam putih tu. Jangan sampai macam ni lah, kena disaman kan. Sebab benda ni orang akan pick up daripada apa yang ada tertera di dalam kontrak tu. So you need to know what you sign. Jangan harapkan agent yang berkata mulut ataupun kita akan bantu you dekat sini apa ni semua. Tak. I mean, kau kena tahulah apa kan. Kalau ada dalam segi dalam kontrak tu pun yang kau rasa tak agree dari segi rights, daripada apa kan, kau patutnya in advance kau dah cakap dah. Bukan bila ada masalah macam ni baru minta tolong agent lain. So agency apa ni, agent-agent lain pun mungkin
So aku cakap bila benda ni tak clear communication, dia akan terjadilah macam ni. Ha, so pemain sendiri pun macam Izzy kata, kena tahu baca kontrak, bukan nak kena baca kontrak, kena tahu every single word tu pun. Bukan kau nak kena draft pun, tapi you need to understand and you need to know what you want and what the deal inside the contract. Okay, Khalid, adakah macam aku cakap tadi, sesiapa sahaja boleh jadi agent, tapi adakah penting sebenarnya sebelum kau nak jadi agent bola sepak ni, kau sebenarnya kena ada knowledge lah ataupun kau kena ada background macam maybe lawyer ataupun mungkin bukan lawyer pun, tapi kena bukan sebarangan saja kau boleh jadi agent. Betul, aku setuju tu, memang bukan sebarangan je boleh jadi agent. Terkejut juga bila Amin beritahu, bila tadi kau beritahu Amin bayar RM10,000 first year, lepas tu RM5,000. Ni macam nak jadi calon pilihan raya dah ni. Bayar deposit. Tapi tak tahulah, mungkin interview tu lepas ke tak lepas, aku tak tahu. Sorry. Wallahualam, kita tak tahu apa yang dia cakap dalam apa yang dia akan ditanya, apa yang FAM punya law department akan tanya, legal department akan tanya terhadap bakal-bakal ejen ni kan. Tapi bagi aku, FAM tak boleh lepas tangan macam tu sebenarnya. Ejen ni, sebab ejen ni dia akan mewakili player-player, pemain-pemain ni. Kira ni pemegang taruh terbesar dalam liga yang kau nak buat ni, dalam satuan kau kan, kau Persatuan Bola Sepak Malaysia. Dan Satuan Bola Sepak Malaysia ni, siapa dia punya tu, pemain-pemain bola sepak pun ada terlibat. Sebab pemain-pemain bola sepak ni melupakan the players lah, the players, orang-orang yang tulang-tulang belakang untuk industri bola sepak kita ni. Jadi ejen ni pula wakil dia orang. Jadi kalau ejen ni tak ada ilmu bola sepak, yang tu kita tak payah cakap lah. Mungkin ramai je ejen yang tak ada ilmu bola sepak yang sebenar, tak faham industri atau apa. Tapi kedua tu, undang-undang tu, black and white tu. Sebab engkau yang akan jadi wakil, engkau yang akan tengok kontrak kelab yang kelab offer player engkau. Kau kena baca go through tu, ataupun mungkin kau setakat ejen atas kertas, kau ambil lawyer, kau hire any law firm ke untuk go through, tak kisahlah yang tu. Tapi yang penting kau kena tahu basic undang-undang law lah sebenarnya, basic rules and regulations, undang-undang lah. Sebab lepas tu memang betul motif dia lah, apa-apa pun tu kira kerja engkau, kau nak buat duit juga. Tapi benda pertama ialah engkau mewakili player. Jadi kau mewakili dia punya, sebab player ni, kalau kita tahu player kat Malaysia ni, sorry nak cakap lah, dia orang tak celik pendidikan ataupun kurang celik industri. Dia orang celik, mungkin dia orang celik dari segi technical, on the field lah dia orang celik. Tapi business of football tu. Jadi kau mewakili player-player ni, engkau lah yang kena celik sebenarnya. Jadi bila kau celik tu, engkau jangan pula mencelikkan player ni ataupun bukan mencelikkan, kau menutup pula mata player ni kan, dengan motif kau nak buat duit ni. So it's give and take lah. Player kena percaya agent, agent kena percaya player, agent kena ada pengetahuan undang-undang, a basic knowledge of the footballing industry. Dan juga selain tu, kalau kita tengok macam kat macam super-super agent kat Eropah kan, macam kita boleh baca Pogba bila dia injured, ada aku tu baca 2-3 bulan lepas dia injured lama tu kan, ialah berapa bulan tak main tu, dia telefon agent dia sebab dia rasa apa namanya, dia duduk rumah seorang-seorang, dia rasa lonely. So agent ni pun, sebab player ni kita kena ingat, player ni bukan saja produk kau, produk yang kau bawa, tapi dia juga ialah seorang manusia yang ada emosi, yang ada perasaan, yang ada psikologi. Jadi sebenarnya agent ni macam mak bapak lah juga. Tanggungjawab besar lah eh. Kepada, tanggungjawab dia besar, bukan setakat on contracts, on the financial side of football, tapi the footballer as a whole package lah, termasuk menjadi seorang manusia kan. Okay. Easy tiba-tiba hilang, tapi tak apa. Kita Easy. nak
kita nak wrap, kita nak wrap lah sebab kita ada few more minutes. Whatever it is, daripada Amir, daripada Khalid, daripada Jufi, daripada Izzy, kita dah bincangkan sebenarnya whatever it is, apa yang tertulis hitam putih tu, itulah yang Mak Yoh kena ikut. Mungkin kesilapan Mak Yoh sendiri ataupun mungkin ada silap daripada ejen, kita tak tahu. Cerita sebenar-benarnya adalah kepada Mak Yoh dan kepada ejen tu sendiri, dia orang yang tahu apa sebenarnya yang dah terjadi. Sebab kita tahu kat Malaysia ni banyak sangat benda terjadi. Macam sebelum ni dengan Jaffri Chu, sebelum tu ada kes-kes lain. Banyaklah kes, kita tak perlu sebut hari ni, tapi because kita tak faham kontrak tu macam mana. Dan sebenarnya tanggungjawab ejen ni besar, bukan setakat jaga player tu saja. Dia kena tahu baca kontrak, dia kena jaga pemain tu dari segi emosional macam Khalid cakap tadi. So whatever it is, aku nak ucapkan terima kasih kepada Khalid, kepada Jufri, kepada Amir. Syok juga kita dapat together cakap-cakap lagi. Cuba Izzy tak tahu dia pergi mana tadi, nak dia kacau kot tadi kan. So whatever, aku nak ucapkan terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di dalam topik-topik yang hangat. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Thank you guys.